Oke, selamat pagi teman dan selamat menonton kami tampilkan di pagi hari ini bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya. Kita tampilkan mie goreng tempe tahu goreng, mie goreng ini dari khas Aceh, mie gorengnya. Kita tampilkan mie goreng khas Aceh bersama tahu tempenya untuk pelengkapnya. Halo teman, kita tampilkan mie goreng khas Aceh sama tahu tempe di sarapan pagi hari ini. Kita menikmati dengan mie goreng khas Aceh ini, cukup lumayan pedas, enak, dan rempah-rempahnya banyak. Ini mie goreng khas Aceh kami tampilkan di pagi hari ini sama tempe tahu gorengnya. Jadi teman, kita tampilkan di Yuli channelnya di pagi hari ini. Halo-halo teman, bersama kami mie goreng khas Aceh, enak sekali nih dengan bumbu rempah-rempahnya, dan kami tampilkan di Yuli channelnya di pagi hari ini. Halo teman, ini mie goreng khas Aceh, cukup lumayan enak mie goreng khas Acehnya bersama tempe tahunya sebagai pelengkap ini. Halo-halo teman, selamat pagi, selamat berolahraga pagi, selamat berjalan sehat, berjemur, jangan lupa berjemur untuk menambah daya tahan tubuh, menambah imun, yang meningkatkan imun biar tidak sakit. Semangat sehat. Kita tampilkan mie goreng khas Aceh bersama tempe tahunya goreng. Yang penting kita makan sehat ini, yang penting isi perut diisi dengan berolahraga pagi. Jangan lupa like, comment, subscribe nya di Yuli channelnya. Selamat pagi, selamat menikmati menonton dengan enak ini di Yuli channelnya dengan mie goreng khas Aceh ini. Cukup lumayan enak ini teman, dan kita akan nambah dengan tempe tahunya dengan nasi hangat di sarapan pagi hari ini. Halo teman, di hari ini cukup ceria dan berolahraga pagi, bersenam pagi atau berjalan sehat atau berkuis ini ya. Setelah itu kita makan mie goreng khas Aceh, hampir dengan makan mie goreng khas Aceh ini teman, cukup lumayan enak teman. Halo pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat menikmati di pagi hari ini teman dengan mie goreng khas Aceh dan ada tempe tahu sebagai pelengkapnya. Oke teman, kita tampilkan ya mie goreng khas Aceh di pagi hari ini, cukup lumayan enak dan bisa untuk menambah imun di pagi hari ini. Berolahraga, berjemur, berkuis ini keluar keringat, dan berjemur ini agar sehat di musim pandemi ini. Ini hawa sekarang dingin, berdinding ya, bahasa Jawanya berdinding ini. Kita harus jalan sehat, harus berjemur, dan kita makan yang cukup Aceh, tempe tahunya mie goreng khas Aceh dengan tempe tahu gorengnya, cukup lumayan enak ini. Lalu teman, kita tampilkan mie goreng khas Aceh bersama pelengkapnya tempe tahu gorengnya, cukup lumayan enak di pagi hari ini. Ada kubis, ada lombok kecil, lombok besar ini, dengan bumbu kecapnya, dengan rempah-rempahnya jadi satu ini. Ini dengan kecap bango ini. Oke teman, kita tampilkan mie goreng khas Aceh, tempe tahu gorengnya, mie goreng khas Aceh cukup lumayan enak ini dengan tampilannya. Kita tampilkan di Yuli channelnya dan untuk dimakan di sarapan pagi. Halo teman, kita jangan lupa sarapan pagi bersama kami Yuli channelnya, dan untuk dinikmati atau ditonton. Terima kasih teman atas like, comment, subscribe nya teman. Halo teman, guys, selamat pagi, selamat menonton mendengarkan mie goreng khas Aceh, cukup lumayan enak. Dan kita tidak lupa dengan tempe tahunya,
Halo teman, kita tampilkan mie goreng khas Aceh. Pedas ini lumayan enak. Bumbu jadi ini karena bumbu jadi dari Bango. Kita tampilkan dengan kecapnya. Rempah-rempahnya cukup kelihatannya ini dengan 2 atau 3 ini. Pedas sekali teman. Kita tampilkan mie goreng khas Aceh dengan tahu goreng tempe gorengnya. Ini menambah daya tahan tubuh, kita berolahraga, berjemur di pagi hari ini, siang hari ini. Yuk kita sama-sama berjemur untuk menjaga kesehatan tubuh, jangan lupa pakai masker terus sampai dengan pandemi ini selesai. Halo teman, kita hidup sehat sekarang mie goreng khas Aceh. Dan tahu gorengnya tempe dan tahu goreng di pagi hari ini dan ceria-ceria ini mie goreng khas Aceh mengiringi Anda untuk sarapan pagi di hari ini cukup nikmat sekali teman. Teman, terima kasih atas nonton, like, comment, subscribe-nya di tulis channelnya. Tidak lupa kami tampilkan yang lebih baik lagi ini sarapan pagi di